Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Brelorek BR. Oke, teman-teman, di video kali ini kita kembali bermain game lagi dan saya mau share sebuah game, teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik ikon loncengnya guys, supaya kalian bisa dapat notifikasi jika saya upload video baru lagi, teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini dia game yang akan saya share pada kali ini, yaitu game sebuah game open world ya teman-teman ya. Dan namanya itu adalah Mission Berlin. Sebenarnya game ini udah ada sejak lama ya teman-temannya, sekitar 2015 atau 2016, bahkan 2014 kalau saya nggak salah ya. 2015 teman-teman kalau saya nggak salah, atau entahlah itu ya. Pastinya ini udah lama, cukup lama teman-teman, udah lebih dari 2 atau 3 tahun ya teman-teman ya. Tapi game ini dihapus teman-teman dari Play Store. Entah kenapa game ini dihapus dari Play Store, padahal dulu di Play Store ada ya teman-teman game ini. Dan di sini kita baru masuk dalam gamenya dan kita udah dipilih untuk memilih agent kita ya teman-teman. Ada pilihan Ilya Kuryakin dan Napoleon Solo teman-teman. Dan di sini kita bakalan pakai Napoleon Solo aja teman-teman. Oh iya, buat kalian yang belum follow Instagram saya, kalian bisa follow di @ricky_alamako. Jadi kalau ada yang kurang jelas di video saya, ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan lewat Instagram aja langsung teman-teman ya. Oke, di sini masih loading game ya teman-teman, jadi kita tunggu aja. Oke, dan di sini kita udah masuk dalam gamenya. Jadi ini Berlin 1962 teman-teman ya. Jadi ini di kota Berlin tahun 1962 cuy. Baca. Oke. Oke, ini kita meneropong teman-teman ya. Oke, sepertinya itu ada penjaga dari dalam mobil yang keluar guys. Kita bakalan coba bermain game ini langsung kawan-kawan. Oke, ini adalah kita. Dan di sini kita bakalan apa nih teman-teman? Oke, di sini masih tutorial ya teman-teman. Oke, kita udah bisa jalan kayak gini. Terus di sini ada pilihan senjata. Oke, mungkin kita bakalan tembak aja ya teman-teman penjaga yang di sana tadi. Saya nggak tahu juga sebenarnya tugasnya apa guys, jadi kita bakalan tembak aja guys. Wih, udah ada 3 penjaga teman-teman, yang tadinya cuma 2 ya. Kita bakalan coba. Oke, satu udah mati guys. Ini lagi nih satu. Oke, jadi di sini peluru kita, persediaan pelurunya udah unlimited ya teman-teman, karena udah di mod guys. Ini udah mod unlimited ammo ya. Oke, ini kenapa sih pakai nunduk-nunduk kayak gitu? Oke, ini dia teman-teman. Kita juga ditembak, kita harus juga nembak dia guys. Oke. Dan sepertinya udah selesai ya. Kita udah menembak semua. Oke, kita masuk dalam mobil saja. Oke, di map itu ada semacam kita disuruh ke suatu tempat, kita bakalan langsung main guys, kita bakalan menuju ke tempat itu saja. Oke, jadi buat kalian yang mau download, kalian bisa download download game ini lewat link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Kalian tinggal download APK nya download OBB nya juga teman-teman, dan kalian tinggal pasang APK nya lalu kalian salin file OBB nya ke folder Android terus OBB teman-teman ya. OBB atau OBB ya teman-teman. Oke, dan di depan sini kita bakalan turun depan sini guys. Ini kita main nabrak-nabrak aja cuy. Oke, ini dia. Oke, mission score. Jadi kita udah menyelesaikan satu level guys ya. Oke, mantap jiwa sekali teman-teman. Oke, continue lagi ya. Kita bakalan coba apakah kita bisa menjalankan misi-misi selanjutnya teman-teman.
Oke. Oke, ini ada misi lagi teman-teman ya. Kita diberi misi lagi. Jadi bagusnya dalam game ini juga adalah adanya misi teman-teman yang bisa kita jalankan. Jadi pokoknya mantap jiwa banget cuy. Oke. Mission briefing. Objective. Intel describes the USSR. Efforts to have bla 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 bla. Oke, kita start misi aja teman-teman. Oke, jadi kita sekali lagi disuruh ke suatu tempat guys. Oke, kita bakalan ke tempat yang diperintahkan kepada kita ya. Kita bakalan langsung ke sana aja guys. Ini kita bakalan pakai mobil ini aja lah ya. Kita masuk. Dan ini ukurannya sangat apa ya teman-teman, sangat kecil sekali, cuma nggak sampai 100 MB, cuma sekitar 60 MB aja teman-teman. Jadi pokoknya keren dan mantap jiwa. Dan grafiknya juga nggak mengecewakan sih menurut saya ya. Lumayan bagus teman-teman. Wih deh, awas nabrak. Oke, kita belok kanan. Jadi ini bisa dibilang sih kayak GTA teman-teman ya. Tapi dalam versi yang lebih apa namanya, lebih ringan teman-teman. Karena cuma 60 MB. Jadi bisa di-download di HP yang kentang cuy. Oke, ada apa lagi sini? Oh, sepertinya kita disuruh untuk ke ikon yang di peta itu, teman-teman. Ada ikon kayak senjata gitu ya. Ikon kayak apa namanya? Target tembakan. Oke, di sini ada target kita, teman-teman, yang akan kita tembak. Wow, kita ketahuan, cuy. Kita ketahuan. Oke, dia bersembunyi di balik tong sampah, guys. Kita juga akan menembaki dia, guys. Tapi dia terkena tong sampah ya. Waduh, 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 waduh. Aduh, kita malah mati teman-teman. Goblok. Waduh, benar-benar tidak berbakat ya. Oke, kita bakalan ulangin lagi sekali lagi teman-teman. Kita bakalan ulangi misinya sekali lagi coy. Oke, cari mobil dulu teman-teman. Cari mobil dulu, cari mobil dulu, cari mobil dulu. Oke. Oke, ini kesalahan teknis tadi teman-teman. Ini kekurangan dari game ini menurut saya, kontrolnya sih agak sulit ya. Tapi kalau yang udah biasa pasti gampang lah ya teman-teman. Ini cuma karena saya baru pertama kali aja. Pernah sih main ini tapi udah lama. Jadi udah agak kaku ya teman-teman ya. Oke, kita bakalan ulangin lagi teman-teman. Kita bakalan ulangi lagi misi yang tadi kita gagal lakukan ya. Oke, kita pakai pistol aja guys. Kita pakai pistol. Kita pelan-pelan teman-teman. Apakah kita bisa menembaknya dari sini teman-teman? Oke, langsung mati guys. Mantap jiwa sekali teman-teman ya. Oke, dan kita langsung naik level teman-teman ke level 4 ya. Jadi ya, kita udah menjalankan misinya satu lagi dan kita udah naik ke level 4 teman-teman. Oke. Jadi kita continue aja. Jadi buat kalian, sekali lagi buat kalian yang mau download game ini, kalian bisa download lewat link yang saya sudah siapkan di deskripsi teman-teman. Karena di Play Store game ini udah dihapus teman-teman. Padahal game ini menurut saya keren dan mantap jiwa sekali bung. Oke, jadi kita lanjut, bakal lanjut ke misi selanjutnya teman-teman. Tapi mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye. Till I get up, time is barely on our side.